Meski kalian gak akan menemui Nemo di sini, lihat, ikan-ikan khas laut dangkal dengan bermacam warna hidup happy di sini. Saya sih paling suka dengan ikan yang berwarna orange kekuning-kuningan ini. Cerah banget dilihatnya. Imaji, ini masih di underwaternya Pulau Pahawang kecil. Karang-karang di sini menurut saya pribadi memang kurang beragam. Namun bicara ikan hiasnya, di sini tak kalah dengan pulau lainnya. Meski ada yang kurang sih, Nemo. Next trip lah ya, jika tim YouTube Backpacker Jakarta ke Pahawang besar, pasti kita eksplor keindahan Nemo di alam liarnya. Walau saya tak jumpa Nemo di sini, tapi sensasi berenang dengan dikerumuni ikan-ikan cantik ini adalah pengalaman yang sangat menyenangkan. Waktunya saya meninggalkan Pulau Pahawang kecil. Nah, tujuan berikutnya adalah Pulau Tegal Mas. Ikan-ikan di sini masih terjaga. Ya, masih nggak jauh beda lah sama Pahawang kecil. Apalagi mereka tahu kita membawa makanan kecil. Mereka ikan-ikan hias ini langsung berkerumun mengkerubuti. Nah, pas kan? Kita bersenang-senang dan berenang-renang bersama gerombolan ikan hias Pulau Tegal Mas. Jangan cari Nemo ya. Next trip jika backpacker Jakarta ke Pahawang besar, kita eksplor dari dekat ikan Nemo. Karena kualitas karang di sini tak sebagus di Pahawang besar, tempat Nemo hidup liar. Untuk saat ini kita main-main dulu aja ya sama teman-teman Nemo. Di balik keindahannya, Tegal Mas juga menyimpan sedikit keseramannya. Si bulu babi, hewan kecil mengemaskan tapi menyakitkan. Buat catatan teman-teman aja jika kesini.